Hari ini saya mau rebus sayur pak choy. Ini dia kita punya sayur pak choy. Kalau sudah bolehlah angkat. Kita toskan dia punya air. Ini dia hasilnya. Sekarang saya mau buat dia punya kuah. Ini saya menggunakan bawang putih saja. Kita tumis sehingga sedikit kekuningan. Kalau sudah, bolehlah masukkan sayur tiram. Jangan lupa masukkan sedikit bancuhan tepung jagung. Kuah tadi bolehlah siram di atas sayur nih. Kemudian bolehlah campurkan dengan bawang putih nih. Bawang putih goreng. So, inilah hasil kita punya pak choy tadi. Oke, simple tapi sedap.